5344 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, meresmikan pengangkatan saudara-saudari, satu, Haji Prasetyo Edi Marsudi SH sebagai ketua. Dua, Haji Muhammad Taufik sebagai wakil ketua. Tiga, Haji Abdullah Mansuain LCMA sebagai wakil ketua. Empat, Haji Misan Samsuri sebagai wakil ketua. Lima, Haji Dita Anjani Esot MSC sebagai wakil ketua. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Kedua, keputusan menteri ini berlaku mulai pada tanggal pengucapan sumpah janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019. Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyokumolo. Pembacaan selesai.